Baik, seterusnya Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Muhammadin Ketapi semalam melancarkan Festival Citra Warna Siam di Kelantan. Sekarang kita bersama Wakil Astra Wani di Kelantan, Muhafandi Muhammad. Teruskan dengan laporannya, Fandi. Baiklah, Naila. Sebenarnya penganjuran Festival Citra Warna Masyarakat Minoriti Siam di Kelantan ini merupakan penganjuran acara tahunan yang kini sudah menjangkau usia hampir 10 tahun. Dan pada kebiasaannya, penganjuran Festival Citra Warna Siam Kelantan ini diadakan di kawasan Kumpat dan juga Pengkalan Kubur, di mana di situ terdapatnya penduduk ataupun masyarakat Siam yang menetap serta mereka juga menjalankan aktiviti di kawasan tersebut. Seperti juga masyarakat Melayu Kelantan, mereka mengekalkan kebudayaan mereka di masyarakat kebudayaan Siam itu di Kelantan ini. Dan Festival Citra Warna Masyarakat Siam ini adalah bertujuan untuk mengetengahkan budaya mereka dan juga tarian kesenian mereka kepada umum. Dan setiap kalinya penganjuran Festival Citra Warna Siam ini, pelbagai acara kesenian diadakan, antaranya tarian lompong, loik kraton dan sebagainya. Dan semalam Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Muhammadin Ketapi merasmikan Festival Citra Warna Masyarakat Siam Kelantan di Wat Maci Maram di Ju Bakar Tumpat itu. Dan lebih daripada 1,000 masyarakat Siam menghadiri festival berkenaan. Dan apa yang dapat saya kongsikan, sebenarnya kesenian masyarakat Minoriti Siam ini merupakan satu kesenian yang unik yang masih lagi menjadi tarikan pelancongan di Kelantan ini. Dan persembahan ini kebiasaannya dipamerkan kepada umum apabila berlangsungnya festival dan juga acara kebudayaan di wat-wat Buddha mereka. Dan semalam juga Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Muhammadin Ketapi turut memaklumkan mengenai seni budaya menora, yang mana seni budaya menora itu dibawa masuk dari Thailand. Namun kerajaan negeri Kelantan tidak membenarkan persembahan seni menora itu kerana bertentangan dengan syariah Islam di Kelantan ini. Justru itu pihak kementerian katanya bersedia menimbang sekiranya ada cadangan daripada pihak tertentu untuk menengah-tengahkan kembali seni menora itu, Naila. Baik, terima kasih Fandi atas laporan itu langsung dari Kelantan.